Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ki Wilanto, wartawan Kibu Jabar. Kali ini saya berada di CSB Mall di lantai dasar, di mana pada hari ini antusias masyarakat untuk mendatangi toko Uniqlo cukup besar, di mana pada hari ini juga merupakan hari pertama toko Uniqlo dibuka di Cirebon. Ya, brand asal Jepang ini bernama Uniqlo memang sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat Cirebon dan sekitarnya, di mana Uniqlo ini merupakan salah satu brand fashion ternama yang sudah cukup dikenal di Jepang maupun di Indonesia. Nah, kita bisa lihat antri untuk memasuki toko Uniqlo, masyarakat atau pengunjung harus antri terlebih dahulu untuk bisa berbelanja di toko Uniqlo. Beberapa karyawan dari Uniqlo juga melakukan penertiban agar antrian ini tetap berjalan baik tanpa ada terjadi hal yang tidak diinginkan. Yang kita bisa lihat, nah ini antrian terjadi cukup panjang, dan hari pertama dibukanya toko Uniqlo di CSP Mall juga menjadi momen masyarakat berbelanja kebutuhan pakaian dan sebagainya menjelang Ramadan, menjelang Lebaran. Ini kita bisa lihat. Nah, bagi teman-teman Tribuners yang berada di Cirebon dan sekitarnya bisa datang ke gerai atau ke toko Uniqlo. Namun lihat situasi di hari pertama pembukaan ini, terlihat cukup antusias masyarakat yang ingin berbelanja di toko Uniqlo. Sekadar informasi ya untuk Tribuners bahwa dibukanya toko Uniqlo di Cirebon merupakan gerai toko yang ke-70 se-Indonesia ya. Jadi untuk di Jawa Barat sendiri toko Uniqlo dibuka di Cirebon ini toko yang kelima, di mana 4 diantaranya itu berada di Bandung dan 1 berada di Cirebon. Dan hari ini merupakan hari pertama dibuka untuk masyarakat. Lokasi tokonya ya, ini di pas banget di bawah eskalator di lantai dasar CSB Mall Cirebon. Iya betul, di CSB lokasinya, tokonya ada di lantai dasar ya, pas di depan pintu masuk CSB, di depan eskalator menuju lantai dasar. Nah, ini tokonya terbilang cukup besar sampai belakang ya. Dan hari ini merupakan hari pertama dibukanya toko Uniqlo di CSB Mall dan satu-satunya di Cirebon. Informasi tambahan untuk Tribuners dan yang menonton video ini bahwa di hari pertama pembukaan toko Uniqlo ini ada beberapa penawaran menarik ya dari manajemen Uniqlo, di mana untuk pembelian senilai 500.000 itu mendapatkan tumbler. Terus ada juga pembelian sekitar 250.000 itu dapat voucher GrabFood kalau nggak salah ya.
Jadi silakan untuk tribuners yang sedang mencari kebutuhan pakaian fashion dengan model-model terkini, salah satu rekomendasi yang saya rekomendasikan itu brand dari Jepang, Uniqlo, yang hari ini buka pertama kali di Cirebon. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan, Tribuners. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap bawa uang kalau belanja. See you.